Dictionary defines a teacher as someone who teach, but that hardly does justice to a profession that reaches far beyond just conveying some knowledge or skill. For there are so many rules that a teacher must fill, a guardian who needs to be constantly aware, a mediator who must be unbiased and fair. By whatever means necessary, teachers find a way to meet the needs of all their students each and every day. And their work does not end with the ring of bell, for teaching is not just a job, it's a calling as well. For such a wonderful professor, the warm and tender heart which pour every helping hand like a rare gem, found in the depth of the earth, one of those jewels of whom there is a dearth, like a prized possession, always keep safe and secure. Your teaching and lessons will be in our hearts forever. Such farewell is already given to us. Moments to memories, laughter to tears, weakness to strength. Thank you, Professor, for the bigger than the average human heart you make us feel. Almarhum Prof. Hartanto merupakan sosok yang rendah hati dan memiliki cara berpikir yang lurus, pengajar yang berdedikasi, dan sosok guru yang peduli dengan muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Umar Sri Hartanto, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah guru teladan bagi kita semuanya. Komitmen beliau, ketekunan beliau dalam hal mengajar, dalam hal membimbing kepada semua residen, kepada semua peserta didik mahasiswa maupun dokter muda, sungguh sesuatu hal yang harus dicontoh oleh siapapun murid-murid beliau. Beliau juga selalu memotivasi saya, memberikan motivasi kepada saya untuk selalu berkembang, untuk selalu menambah ilmu, sehingga beliau sangat mengharapkan saya secara pribadi dapat mengikuti jejak beliau mendapatkan gelar akademik yang tertinggi. Selamat jalan, Prof. Hartanto. Kami akan selalu mengenang Prof. Hartanto. Kita semua tentu sangat merasa kehilangan atas wafatnya Prof. Hartanto. Beliau tidak saja sebagai guru kita, tetapi juga sebagai orang tua kita, di mana tidak saja masalah akademik yang mungkin diberikan kepada kita semua, tetapi hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sebagai manusia, beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana bisa menjadi insan yang baik, insan yang berguna bagi sesama, dan tentu sesuai tuntunan agama kita. Kita berharap kita bisa melanjutkan perjuangan Prof. Os, dan mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita semua menjadi amal jariah untuk beliau. Profesor Dr. Dr. Prof. Os Hartanto, spesialis saraf konsultan, merupakan sosok guru besar sejati. Saya masih ingat waktu pertama kali saya masuk PPDS di FKUNS ini, beliau memberi pesan kepada saya, kita bisa meraih cita-cita atau apa yang kita inginkan apabila kita tekun, rajin, disiplin, dan berdoa. Beliau menceritakan pengamalan beliau waktu beliau sekolah S3 dan meraih gelar profesornya. Semoga Profesor almarhum Profesor Dr. Dr. Prof. Os Hartanto, beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya sesuai dengan amal ibadah yang beliau lakukan selama ini. Momen berkesan bagi saya mengenai Profesor Os Hartanto, spesialis saraf konsultan, adalah beliau itu terkenal sebagai profesor atau guru besar yang golden heart. Kalau memberikan nilai itu tidak tanggung-tanggung, sehingga sering
beliau itu menjadi dosen favorit kami. Kemudian beliau juga sangat perhatian. Perhatian kepada kami, bertanya hal-hal kecil yang mengenai keadaan kami. Sehingga kami sampai sekarang sangat terkesan. Almarhum merupakan sosok guru sejati. Guru sejati adalah guru yang bisa membuat muridnya percaya akan kemampuan dirinya dan juga bangga atas perkembangan muridnya sekecil apapun. Terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. Dr. Os Hartanto, spesialis saraf konsultan, atas segala ilmu yang engkau berikan dan juga pengabdianmu. Untuk guruku yang mulia, Prof. Os Hartanto, spesialis saraf konsultan, jasa engkau akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk insan neurologi. Terima kasih atas apa yang telah engkau berikan pada kami, baik itu ilmu, pembelajaran, dan harapan semangat. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya yang bermanfaat. Amal engkau akan terus mengalir seiring dengan bermanfaatnya ilmu yang engkau berikan. Profesor Os Hartanto adalah sosok yang bijaksana. Tidak pernah marah dan rendah hati. Selalu mengayomi dan tidak lelah membimbing. Menjadi sosok panutan dan tauladan. Tidak pernah lelah dalam mengabdikan diri. Penuh kelembutan dan inspirasi. Dedikasi, ilmu, dan belas kasihmu akan selalu kami kenang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.